decoration pejabat yang ditunjukkan dalam video itu tak sama dengan decoration yang terdapat di pejabat ini. Yang kedua, gambar gadis yang ditunjukkan dalam video itu tak sama dengan staf saya. Jadi saya mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan lucah yang dipikirkan oleh mereka. Sepatutnya kita bersaing secara sehat untuk beri perkhidmat terbaik kepada rakyat, bukan buat aktiviti yang sebegini. Dan bagi saya, bloggers-bloggers yang kaitan dengan UMNO ini bukan kali pertama. Sebab Dato' Sri Anwar juga dituduh dengan benda yang lucah sebegini. Pada waktu dinyatakan, hanya saya seorang sahaja berada pejabat, kerana seorang lagi kaki tangan, iaitu pembantu tadbir operasi Cik Nolala binti Idris, tidak berada dalam pejabat kerana bercuti sakit pada hari tersebut, hari 19 September. Jadi nyatalah apa yang dipaparkan itu adalah sesuatu yang memang berniat jahat pada saya dan pada rakan-rakan sekalian. Ia adalah satu usaha bagi memburuk-burukkan dan memaparkan imej negatif kepada Yang Berhormat Dr. Yaakob Safari.